Bismillahirrahmanirrahim. Al-an nahnu sanadrus al-kalimat awil mufradat allati tata'alak bil-yad. Sekarang kita akan mempelajari kata-kata atau kosakata yang berkaitan dengan tangan. Al-an intabih ma'i. Unzur ila hadihi as-suwar. Jempol atau ibu jari. Ibham. Telunjuk. Sababah. Sababa, jari tengah, isba, ausat, atau disebut wusta. Jadi ibham, sababa, wusta. Jari manis, atau disebut dengan isba al-khatim, atau disebut juga sebagai bunsur. 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 Isba saghir. Jari kecil atau khunsur. Baik. Sekarang ini telapak tangan kaf. Telapak tangan kaf. Pergelangan tangan yang ini namanya rusghun. Rusgh. Rusghun, rusgh. Ini tangan, ya. Telapak tangan ini namanya kaf. Ini kaf. Ibham, sababa, wusta, bunsur, khunsur, rusakh. Kuku, zufr atau zifr. Yang ini yang selaput kulit ini nih, kulit halus yang selaput yang melindungi kuku nih, ini namanya busyairah. Busyairah. Yang ini kita sebut buku atau suku, ya, buku uqlah. Uqlah. Ini genggaman tangan. Qabdatul yad. Qabdatul yad. Nantikan selanjutnya kita dengan kosakata tentang kaki dan seterusnya kita akan mempelajari semua kosakata yang mungkin untuk kita kuasai karena itu penting.